Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian, yaitu negara-negara muslim terbesar ekonominya di dunia. Langsung saja ini dari channel Cah Solo guys. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya. Jom kita tengok videonya. Let's go. 10 negara mayoritas muslim dengan ekonomi terkuat. Wow. Ekonomi terkuat ya. Wow. Bismillah. Assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, produk domestic bruto atau PDB atau dalam bahasa Inggris disebut dengan gross domestic product atau GDP adalah nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara. Besaran PDB ini guys sering menjadi ukuran kekuatan ekonomi sebuah negara. Namun, negara dengan PDB lebih besar belum tentu lebih kaya dan lebih makmur daripada negara dengan PDB yang lebih kecil. Sebab kemakmuran sebuah negara tergantung dengan jumlah total penduduknya juga guys. Contohnya Indonesia dan Malaysia guys. Memang PDB Indonesia sekitar 3 kali lipat dari PDB Malaysia. Tapi Malaysia lebih makmur daripada Indonesia karena jumlah penduduk Malaysia jauh lebih sedikit. Perbandingannya adalah penduduk Indonesia 8 kali lipat lebih banyak daripada penduduk Malaysia. Yuk guys, kita bahas 10 negara mayoritas muslim dengan kekuatan ekonomi terbesar. Wow. Sebelum lanjut, bantu channel kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Yep. Thank you. 10. Pakistan. Republik Islam di Asia Selatan ini. Total produk domestik brutonya adalah 284,2 miliar dolar Amerika Serikat. Itu berada di urutan ke-40 dunia. Yap guys, Pakistan yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dan 97%-nya beragama Islam ini guys, produk andalannya adalah beras, buah-buahan, gandum, serta produk-produk tekstil. Yaps, Pakistan ya, tekstilnya keren banget. Oke. 9. Bangladesh dengan total produk domestik brutonya 317,768 miliar dolar Amerika Serikat. Berada di urutan ke-39 dunia. Negara mayoritas muslim di Asia Selatan yang berpenduduk hampir 200 juta orang ini, produk andalannya adalah berbagai jenis produk tekstil dan garment, farmasi, dan olahan ikan. 8. Malaysia Ternyata Malaysia itu masuk ke peringkat ke-8. Total produk domestik bruto 336,33 miliar dolar Amerika Serikat banyak, ya? Dan itu berada di urutan 38 dunia. Negara maju di Asia Tenggara yang mayoritas muslim ini berpenduduk sekitar 30 juta orang dengan andalan ekonomi dari sektor pariwisata dan produksi kelapa sawit, industri manufaktur, dan pengolahan makanan. 7. Uni Emirat Arab dengan total produk domestik bruto 353,899 miliar dolar Amerika Serikat dan ini berada di urutan ke-34 dunia. Negara Arab Teluk ini berpenduduk sekitar 10 juta orang. Dan perekonomiannya sangat ditopang oleh industri minyak bumi, pariwisata, dan perbankan. Oke. 6. Mesir dengan total produk domestik bruto 361,875 miliar dolar Amerika Serikat dan itu berada di urutan ke-33 dunia. Negara Arab di Afrika Utara ini berpenduduk sekitar 100 juta orang. Dan perekonomiannya banyak disokong oleh sektor pariwisata dan produksi minyak bumi, kapas, tekstil, serta produksi bahan pangan seperti gandum dan kurma.
5. Nigeria dengan total produk domestik bruto 442,976 miliar dolar Amerika Serikat, dan ini berada di urutan ke-26 dunia. Negara mayoritas muslim di Afrika Barat yang berpenduduk sekitar 200 juta orang ini, perekonomiannya banyak disokong oleh industri minyak bumi, industri pertambangan, pertanian, dan pengolahan bahan pangan. Oke, yang keempat ya. Enam, Iran dengan total produk domestik bruto 610,662 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menjadikan Iran berada di posisi 21 dunia. Negara di Asia Barat dengan penduduk lebih dari 80 juta jiwa ini sempat diembargo ekonomi oleh Amerika Serikat. Namun hal ini justru membuat Iran menjadi negara yang mandiri. Perekonomian Iran banyak disokong oleh industri minyak dan gas bumi, industri otomotif, pertanian, dan produksi permadani. Wow, permadani loh, keren. Oke, yang ketiga. 7. Turki dengan produk domestik bruto 649,436 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menempatkan Turki di urutan ke-20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Mantap. Negara mayoritas muslim yang berpenduduk lebih dari 80 juta orang ini, sebagian wilayahnya berada di benua Eropa dan sebagian lagi berada di benua Asia. Asia. Perekonomian Turki banyak ditunjang oleh sektor pariwisata, produksi mesin, alat transportasi, elektronika, tekstil, serta hasil pertanian. Dua, Saudi Arabia dengan total produk domestik bruto 680,897 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menempatkan Arab Saudi pada urutan ke-19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Negara monarki Islam yang mengkhidmati dua tanah suci umat Islam yang terletak di Jazirah Arab ini berpenduduk sekitar 34 juta orang. Ekonomi Arab Saudi banyak didukung oleh industri minyak bumi dan gas alam. Dan Arab Saudi adalah salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia. Oke. Makanya kayak nomor satu guys. Satu, Indonesia. Wow. Total produk domestik bruto 1,888,768 miliar dolar Amerika Serikat. Ini menempatkan Indonesia pada urutan ke-15 negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia ini guys, dihuni oleh sekitar 270 juta jiwa. Perekonomian Indonesia banyak ditunjang oleh produksi perkebunan seperti karet dan kelapa sawit, industri manufaktur, tekstil, sektor pertambangan, pariwisata, hasil kelautan, dan pertanian. Jika video ini bermanfaat, like dan share. Oke guys, sudah selesai videonya dan itulah tadi negara-negara muslim terbesar ekonominya di dunia. Dan Indonesia menempati tempat yang pertama guys. Dan di Malaysia itu menempati di tempat ke-8. Tapi perbedaannya kata admin tadi adalah di Indonesia banyak istilahnya pendapatannya, tapi karena banyak masyarakatnya jadi tidak semakmur daripada di Malaysia. Seperti itu guys, karena di Malaysia itu pendapatannya banyak dan juga rakyatnya sedikit. Seperti itu, karena bisa dikatakan 8 kali lipat kata adminnya tadi untuk istilahnya masyarakat ataupun rakyat yang ada di Indonesia. Seperti itu. So ini tahniah banget buat kita Indonesia ya guys ya, karena memang Indonesia menjadi urutan pertama ya, ekonomi terbesar di dunia ya, muslim ya, negara muslim, yaitu negara-negara yang banyak istilahnya masyarakatnya menganut agama Islam. Seperti itu yang dirangkum oleh adminnya. Oke, dan gimana menurut teman-teman sekarang?
sekalian silahkan komen di bawah ya, bangga nggak sih kalau kita istilahnya Indonesia dan juga 10 negara di sini yang masuk istilahnya ekonomi terbesar di dunia guys. So ini keren banget ya. Dan pasti kita bangga ya, setiap negara pasti bangga karena negaranya masuk ke 10 besar daripada negara-negara muslim yang terbesar ekonominya di dunia guys. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya guys. Saya pamit undur diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.